Ya, ini tracklingnya putus di sini, jadi harus kita buang satu mata. Kita buang satu mata, kita lepaskan mas pautsunya dulu. Mantap guys. Potong dulu linknya satu section, nanti kita akan sambung. Kita akan benahi gimana teknisnya penyambungan di trackling ini di lokasi, karena putus di lokasi. Simak terus videonya kawan-kawan, jangan lupa dukung terus channelnya Pak Mode Crew dengan jalan like, komen, dan subscribe. Share jika bermanfaat video ini bagi yang membutuhkan. Ekskavator 110 Jaksis, pekerjaan bongkar rumpukan di perkebunan kelapa sawit. Ya, ini diposisikan dulu unitnya biar rata. Ya, posisinya sudah rata, jadi untuk menyambung tracking enak. Sip. Dayut kadit. Ya, kita akan buka dulu ini trackling yang ini, kita potong pakai oksigen. Yo. Ini karena master yang lama dibelah, yang pecah. Ini kita akan potong dan kita buang link satu section, karena tracklingnya ini tidak bisa dipotong satu mata, jadi kita harus sambung satu mata karena belum sampai batas linknya yang mesti dipotong dan disambung, dibuang satu mata. Nah, masih layak, masih sekitar 70% tracklingnya. Thank you.
Kasih walaupun kasih ini lo, kasih jempol lo, kasih jempol. Ah, itu dia jempolnya. Pelet pun enggak bisa ngaceng. Suara apa? Ya, alhamdulillah pekerjaan penyambungan trekking di lokasi di lahan ekskavator Hitachi Jaksi 110 setelah selesai kita lakukan dengan hasil yang maksimal tanpa menggunakan mesin las. Kita gunakan trekking satu section satu mata dan kita menggunakan pin link yang baru dua pin. Jadi jangan lupa kita gerinda dulu dan kita posisikan pinnya agar bisa mudah masuk dan tidak menggunakan las, dan unitnya bisa digunakan untuk kembali beraktivitas dan bekerja. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya untuk sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Pak Mude Crew. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.